Halo buat kalian, jangan malu untuk berbuat kebaikan. Jangan suka berbuat hal yang baik. Ayo kita donasi untuk saudara-saudara kita yang sekarang berada di Palestina, yang sekarang lagi konflik di sana. Kita peduli terhadap kemanusiaan. Jangan malu, ayo kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Silakan cari teman. Swipe up aja nih. Sini ya, kalian ingin bantu. Kebaikan sekecil apapun itu bisa. Jadi sedekah atau melakukan kebaikan itu bukan nunggu saya kita kaya atau saya kita punya. Semampu kita, sebisa kita, walaupun kecil mungkin, tapi tetap bisa bermanfaat untuk keluarga kita. Amin. Cerita hari ini agendanya apa ya, agendanya? Oke, alhamdulillah kami dari L2W hari ini kesempatan datang sini sama teman-teman yang lain buat kasihin titipan semua warga baik sih yang udah ikutan nyumbang sama kami. Alhamdulillah juga kita kan kebetulan dapat penghargaan, yaitu kita udah dapat 4 penghargaan, yakni yang dari Yatim Mandiri, dari ACT waktu itu kita berbagi dalam berkah Ramadan dan cara ngasih buka puasa itu di Palestina. Dan yang terakhir yang baru-baru ini kita dapat penghargaan lagi bareng ACT. Itu apa gerakan yang gencatan baru di Palestina. Alhamdulillah bisa wakilin semua level lovers. Dan tadi udah sempat ngasih ke Kabi juga ya? Iya, ke Bang Bi udah diterima langsung sama Bang Bi. Dan Bang Bi sendiri responnya seperti apa ketika teman-teman L2W datang ke sini? Alhamdulillah respon dari Bang Bi sendiri selalu baik sih. Selalu baik, jadi dia sama Dede itu salah satu motivasi terbesar kita dalam apa ya, kebaikan mereka yang mungkin nggak terlihat di kamera tapi berbagi itu sama siapa aja tanpa pandang dulu. Boleh tahu kayu untuk L2W ini panjangnya apa? Biar tahu juga. Oke, L2W sendiri itu kepanjangannya Lesler Lovers World. Awalnya kapan? Awalnya itu kita sebenarnya namanya Lesler Lovers INA atau Indonesia, cuma karena pada pertama kali itu galangan donasi Sukabumi yang banjir bandang kemarin banyak donasi masuk dari berbagai macam negara karena euforia Lesler ternyata luar biasa banget. Jadi alhamdulillah kita mikir ternyata pencetus salah satu itu ada yang dari admin rembukan kalau kita ganti nama jadi Lesler Lovers World atau Lesler Lovers Dunia. L2W ini sendiri rata-rata dari mana aja sih kalian? Alhamdulillah dari seluruh penjuru dunia ya. Dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Singapura, semua. Dan datang hari ini khusus spesial buat nganterin penghargaan tersebut. Iya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, ngefans dengan Bang Bi itu dan karena apa ya? Selain awalnya tuh karena kita nonton-nonton aja ya. Nonton OMS pertama kali ngerasa loh kok ceritanya hampir-hampir mirip gitu. Karena kan awalnya dikenal di Tinggal Muka tapi ya. Tapi kayak ini sendiri di sini sebagai admin atau aku asisten admin tepatnya. Jadi L2W itu terdiri dari 13 akun. Dan rata-rata untuk adminnya sendiri di daerah atau terpencar juga atau gimana? Masih ada yang dari Jawa Timur, terus dari Sumatera, dari luar negeri ada salah satu pun Pak dari daerah. Tapi ada planning gak sih buat meet and greet bareng Bang Bi juga? Ada planning buat meet and greet sama Bang Bi juga? Pastinya ada gak sih? Kita berharap ada meet and greet bareng Bang Bi ya, cuma kan kita juga sadar kalau ini lagi pandemi, kita nggak mau kumpul-kumpul dulu demi kebaikan semuanya. Iya,
mendekati menuju halal nih, untuk kalian sendiri ada persiapan khusus kado juga nggak sih untuk Dede dan Kak? Pasti ada, cuma masih rahasia. Dan yang penasaran, itu disiapkan dari 13 yang akun tersebut atau memang personal aja gitu kalian? Alhamdulillah kita selalu melibatkan semua siapapun yang mau yang mau ikutan sama kita. Jadi kita menerima mulai dari donasi, dari yang mau kumpulin kado, cuma kita dalam bentuk tidak paksaan sekali lagi. Jadi suka rela, karena kan euforia lari yang masih alhamdulillah masih begitu luar biasa sih. Artinya untuk kadonya sendiri sudah ada, cuma dirahasiakan. Sudah ada ini. Oh, berarti berbentuk apa sih? Ada deh. Tunggu aja. Tunggu aja. Okay. Gitu.